Polres Tuban, Satreskrim Polres Tuban dalam satu pekan terakhir periode tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 9 telah berhasil mengamankan 3 praktek perjudian, 2 judi bola peruntungan dan 1 judi poker. Untuk judi bola peruntungan ada 2 TKP, yang satu di Banjar dan yang satu di Sopo. Nah, dengan barang bukti yang di Banjar antara lain papan bola peruntungan, kemudian satu lembar beberan yang tertulis angka nomor 1 sampai 12 yang ditempatkan di tempat untuk bertaruh uang, kemudian satu bola karet yang dipakai untuk praktek permainan, tempat satu lembar terpal dan satu kantong tempat uang, serta barang bukti uang sejumlah 377.000. Tiga TSK atas nama inisial H, M dan O. Itu untuk yang dibacar. Kemudian bola keuntungan yang kedua, TKP Sopo, barang bukti sama, satu buah papan yang bertuliskan angka nomor 1-12, satu lembar beberan angka bertulisan angka nomor urut 1-12, kemudian satu lembar terpal dan uang sejumlah Rp412.000. Kemudian untuk yang togel, TKP Semanding, barang buktinya satu HP merek Nokia, satu lembar kertas berisi rekapan togel, serta uang tunai sebanyak Rp508.000 dengan tersangka inisial MJP.